Bagaimana contoh Islam menawarkan solusi baginya? Artinya apa tindakan yang harus dia lakukan dari tawaran Islam itu sendiri sehingga dia bisa selesai dari problem ini? Yeah. Wah, kayak, maaf. Kenapa? Karena problem yang terjadi itu kebanyakan karena dosa. Ya, orang sumpek karena dosa, orang gelisah orang karena dosa, orang sempit ekonominya, orang sakit, orang menderita ini dan sebagainya itu, ya itu karena dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya 'alim ya fattahu ya 'alim ya fattahu ya 'alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum. بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يغني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الحمد لله. Setelah sekian lama ikhwan kita pending dalam program obrolan muslim, alhamdulillah kita kembali lagi dan insyaallah kita niat untuk istiqamah dalam program obrolan muslim dan di sini membahas topik demi topik dan beberapa problematika yang memang sepatutnya itulah yang dijadikan obrolan sesama muslim. Wahakadha. Sebelum itu ikhwan, mari kita opening dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ikhwan, kali ini kita kedatangan tamu mulia. Beliau adalah Ketua Dewan Syura Majlis Muwasalah Asia Tenggara, sekaligus beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa Solo, Sayyidil Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri Hafizahullah wa ra'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hayakumullah Habib. Hayakumullah. Kaif halukum? Insyaallah khair. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah insyaallah. Anastumuna Habib. Alhamdulillah. Habib, di sini Habib kita akan membahas suatu yang sebenarnya lagi viral sekarang. Wah, kata memang biasanya di topik obrolan muslim kita membahas hal-hal yang viral sekarang Habib. Nah, di sini kita akan bahas dalam tema bagaimana Islam menyelesaikan problematika kehidupan. Sebelum itu Habib, apa namanya, seringkali kita mendengar ada dua pola pandangan yang berbeda. Yang pertama, sebagian kelompok memandang Islam adalah suatu problem. Sebagian apa namanya orang-orang gharb biasanya dari kalangan barat apa namanya yang memvonis Islam adalah suatu problem yang harus diselesaikan. Tapi di sisi lain, dari pandangan luar juga Habib, seringkali kita mendengar beberapa kajian dan penelitian dari Jepang. Dan mereka berpendapat justru Islam itu adalah solusi. Karena mereka lihat apa namanya banyak sekali orang-orang yang frustasi, sumpah, bingung, akhirnya bunuh diri. Itu karena Islamnya, karena nggak ada agama. Dan ketika mereka melihat mengkaji agama-agama yang ada, mereka dapatkan Islam adalah agama terdekat untuk solusi itu. Ini dua penelitian dari luar Islam. Dalam Islam sendiri pun banyak sekali kita mendengar topik-topik yang masya Allah luar biasa. Di antaranya Islam wa mushkilatul syabab, Islam wa mushkilatul iktisad, Islam menangani problematika anak muda, Islam menangani problematika ekonomi, juga Islam menangani problematika al-unsuriyah, apa namanya, ras, yang merasa apa namanya bangga dengan rasnya dan memandang rendah yang di luar rasnya. Juga Islam memberikan solusi untuk an-nisa, untuk perempuan. Nah, di sini Habib, kita minta dari Sayyidil Habib untuk apa namanya bisa memberikan pandangan bagaimana Islam itu menjadi solusi, bukanlah Islam itu suatu problem, bahkan Islam sebagai solusi untuk kehidupan. Yang di sini Habib kita akan mulai dengan
problematika kehidupan secara umum. Bagaimana Islam menawarkan solusi-solusinya untuk seorang muslim. Wahakadha na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Kita meyakini bersama-sama bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pemberi dan Maha Perhatian kepada seluruh hamba-hambanya itu menurunkan Islam dengan kasih sayangnya terhadap hamba-hamba yang Allah ciptakan untuk menyelesaikan dari seluruh permasalahannya. Karena Islam ini datangnya dari penguasa dan pencipta alam semesta, maka seluruh problematika yang dihadapi oleh semua umat manusia dari zaman ke zaman hingga akhir zaman nanti akan selesai dengan wahyu, dengan syariat, dengan Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam merupakan bentuk dari kasih sayang Allah kepada umat manusia. Maka diturunkanlah Islam untuk bisa menyelesaikan semua problematika yang dihadapi oleh manusia dari semua aspek kehidupannya. Bahkan akan membawa kejayaan, keselamatan, kebahagiaan di dunianya hingga di alam kubur, di mahsyar, di titian sirat dan sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sebagian orang tadi mungkin non muslim terutama dari orang-orang barat yang saat ini viral di antara mereka Islamophobia, yang mereka mengatakan bahwa Islam itu justru sebagai problem, maka itu salah besar. Justru Islam itu merupakan rahmatan lil alamin dan penyelesai daripada seluruh problematika yang dihadapi oleh manusia. Jadi mereka memancing ya ke umat Islam, pengikut Islam yang disebut umat Islam atau muslimin, yang supaya bertindak tidak sesuai dengan Islam. Sehingga tindakan-tindakan itu entah memang mereka sengaja untuk membuat atau memancing umat Islam untuk berbuat seperti itu sehingga akan disalahkan Islamnya. Disalahkan ajarannya. Tapi kalau Islam itu sendiri tidak mungkin menjadi problem karena merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahannya. Maka kita hadapi ya zaman sekarang ini berbagai macam permasalahan yang ada diderita oleh umat. Macam di negeri kita di Indonesia ini dengan adanya derita pandemi yang tidak kunjung selesai ini akan berdampak kepada ekonomi, pasti berdampak kepada kesehatan, berdampak juga kepada sosial, berdampak juga kepada sosial itu berhubungan dengan hubungan suami istri karena berdampak ekonomi dan kesehatan tadi, kemudian dengan anak, dengan masyarakat, dan juga berdampak kepada nafsiyah, mental. Manusia jadi grogi, manusia jadi bingung, manusia jadi depresi, bahkan manusia jadi susah untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi ini gitu ya. Ini secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan bahkan juga problem terjadi pada negara karena dampak ekonomi gitu ya. Islam akan menyelesaikan masalah. Ajib Habib, gambaran yang barusan Habib sebutkan luar biasa. Nah di sini kalau lebih kita mau mendalam untuk masalah ini, bagaimana contoh seorang yang sudah jatuh dalam problem kehidupan tadi, seandainya kayak sekarang zaman sekarang nih kayak problem apa namanya virus yang sekarang ini akhirnya berdampak ke ekonominya, ke keluarganya, bagaimana contoh Islam menawarkan solusi baginya? Artinya apa tindakan yang harus dia lakukan dari tawaran Islam itu sendiri sehingga dia bisa selesai dari problem ini. Jadi gini, yang pertama bahwa perlu adanya keyakinan manusia tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan dan keyakinan inilah
yang merupakan salah satu rukun dari agama. Rukun agama adalah Islam, iman, dan ihsan. Salah satu rukun agama yaitu iman, apabila masuk dalam diri seseorang kepada Allah, jadi i'timad atau bersandar hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, kemudian mereka yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Penyelesai, Allah tempat sandarannya dalam hidupnya, maka orang yang beriman dan punya keyakinan yang seperti ini, mereka akan menghadapi berbagai macam problematika yang saat ini diderita pada dirinya dengan penuh ketenangan. Karena kenapa orang itu bingung? Kenapa orang itu susah? Karena dia tidak ada harapan. Siapa yang saya harus sandari gitu? Siapa yang harus saya gantungi? Siapa yang harus saya yaltaji ilaih gitu ya? Siapa yang saya harus pasrah kepadanya itu siapa? Dia bingung. Ekonominya sekarang dalam problem ya. Mungkin suaminya juga dalam keadaan problem, atau ayahnya dalam keadaan sakit atau tua. Jadi dia bingung. Kenapa ini terjadi kebingungan? Karena dalam hati orang itu tidak ada sandaran. Kalau dalam hatinya itu ada sandaran kuat dalam hatinya, bahwa saya punya Allah. Allah saya ini lebih sayang dengan saya, lebih daripada ibu saya, terhadap diri saya, lebih sayang kepada saya, lebih dari ayah saya, lebih sayang dengan pasangan saya daripada saya. Maka bila saya kembali kepada Allah, saya pasrah dengan Allah, dan Allah perhatian dengan saya, Allah akan selesaikan masalah saya. Ini problem yang harus pertama kali dimiliki oleh seseorang. Yani kuatul iltija ilallah. Jadi kuat dalam menghadapi masalah itu langsung kembali kepada Allah, langsung bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang kedua, orang itu diajari di dalam Islam ya, dari segala permasalahan yang terjadi itu, itu adalah takdir dari Allah Ta'ala, merupakan keputusan dari Rabbul Alamin untuk kita. Tidak ada satu kejadian ya, kecil atau besar, di luar kontrolnya Allah dan di luar keputusan Allah Subhanahu wa taala. Al-muqaddar huwa Allah Subhanahu wa taala, al-muqaddir huwa Allah Subhanahu wa taala, wal khair wa syarr itu bi masyiatillah, semuanya dengan kehendaknya Allah. Dia harus yakin itu, bahwa apa saja yang terjadi pada dirinya, entah itu pandemi, entah itu terburuknya ekonomi, atau entah itu masalah apa saja, dia harus yakin bahwa itu merupakan takdir dari Allah. Kalau dia sudah yakin bahwa itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul dalam diri orang itu, yaitu dia berbaik sangka dengan Allah. Karena kan dia tahu sifat-sifatnya Allah. Ya, sifatnya Allah Maha Pengasih, sifatnya Allah Maha Penyayang, sifatnya Allah Maha Pemberi, sifatnya Allah Maha Melindungi. Kalau sudah tahu sifat-sifatnya itu dan sekarang terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapannya, maka dia berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Mesti ada hikmah di balik itu. Kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa biyadihil khair atau biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, di tangannya Allah segala kebaikan. Jadi tidak keluar dari keputusan Allah kecuali baik di situ. Sebagaimana orang tua, ya ibu kandung kita, tidak mungkin merencanakan buruk untuk kita. Ya, merencanakan buruk kepada anaknya. Punya satu, itu ibu yang tidak normal kalau sampai dia merencanakan yang buruk untuk anaknya, berbuat jahat untuk anaknya. Allah lebih daripada ibu kita. Jadi tidak mungkin akan mencelakakan kepada kita kecuali karena sebab diri kita sendiri yang harus kita harus introspeksi pada diri kita. Jadi langkah yang kedua, yakin bahwa dia kedatangan musibah tadi itu merupakan keputusan dari Allah, takdir dari Allah. Dan kalau sudah takdir dari Allah, dia harus yakin bahwa Allah Maha Kasih Sayang, berarti harus khusnudzan, berbaik sangka dengan Allah. Dan jangan nyalah-nyalahkan orang kalau sudah berbaik sangka sama Allah. Ya, dia tidak boleh dia nyalahkan kepada tetangganya atau kepada manusia kanan kirinya atau siapapun, tidak boleh. Ada aja. Gimana Habib? Kok bisa gitu? Artinya ketika seorang berhusnudzon sama Allah, dia enggak nyalahin orang lain. Ya. Dia khusnudzon sama Allah kan? Karena tadi takdir dari Allah ya, keputusan dari Allah. Maka harus berbaik sangka karena Allah itu Maha Pengasih.
Allah Maha Penyayang. Berarti datang pada dirinya itu sesuatu yang baik di balik itu yang dia belum bisa tangkap, Aji. Yang belum dia tahu. Ya, kalau sudah seperti itu ya sudah. Ini takdir Allah, tutup pikiran-pikiran jahat kita, suudzon kita kepada manusia tadi, itu harus kita tutup. Ajib, ajib. Karena kejahatan manusia yang datang pada diri kita itu juga takdirnya Allah. Hmm. Tidak akan mungkin akan. Jadi jangan dipanjangkan itu karena kesalahan ini, kesalahan itu, karena apa? Nanti akan bahaya. Bahaya besar. Satu, suudzon belum tentu betul. Ya. Inna ba'daddinil isim. Nah. Itu adalah dosa kalau gitu. Karena suudzon itu benar saja kita dosa. Benar bahwa orang itu berbuat jahat kepada kita itu sudah dosa, apalagi suudzon yang salah itu. Itu lebih dosa lagi. Jadi sudah tutup dengan manusia. Kemudian kalau kita nanti tidak nutup, menyalahkan orang lain, itu mungkin problem kita selesai, tapi kita dengan orang itu hati kita tidak selesai. Oh, keren. Ya, perpanjang. Berarti kita kena jebakan dari iblis. Kita terjebak menyalahkan orang lain, suudzon dengan orang lain. Mungkin sakit kita selesai, ekonomi kita jadi bagus momennya, atau satu masalah yang baru selesai. Haji. Tapi sama orang itu tidak selesai. Nanti kita berhadapan dengan Allah. La ilaha illallah. Ya, berhadapan dengan Allah. Dan sakit hati yang tidak berkepanjangan. Begini masalah dalam diri kita dengan orang itu yang berkepanjangan. Maka konsekuensi kita, kalau kita sudah yakin itu datangnya dari Allah, kita harus husnudzon dengan Allah Ta'ala, tutup pintu yang suudzon dengan makhluk. Nah, gitu. Di sini ada mulazamah, Habib, ya. Setiap husnudzon billah pasti akan menghasilkan juga husnudzon bi'ibadillah. Bi'ibadillah. Gitu. Masya Allah. Nah, marhaba, Habib. Dan ada langkah yang lain juga yang diajarkan oleh Islam. Setelah kita husnudzon, kita harus ridho. Mantap. Ya, ridho. Jadi ridho ini merupakan penyelesaian dari masalah yang besar pada diri seseorang. Kenapa? Karena orang itu kalau dia punya problem, kemudian hatinya itu tidak terima, ya, malah timbul emosi, atau timbul dalam bahasa Arab namanya apa namanya, jazu', ya. Dia jazu', emosi tidak terima terhadap kondisi yang ada. Oh, mengatakan Allah tidak adil, oh karena ini, karena itu, dan sebagainya itu. Jadi dia ridho dalam dirinya. Nah, ini menjadi masalah yang lebih besar. Aji. Masalah yang dia datang dan yang dia terima tadi itu masalah juga. Masalah yang kedua, ketidakterimaan dia itu masalah. Aji. Menumpuk lagi pada dia. Ibaratnya dia jatuh ketiban tangga lagi. Nah. Nah, maka untuk menghilangkan masalah itu dia harus ridho. Ya Allah, ini keputusanmu yang terbaik. Saya yakin bahwa apa yang tertimpa pada diri saya ini adalah takdirmu. Dan engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada aku. Maka saya yakin bahwa di balik musibah saya ini ada hikmahnya. Dan saya yakin dengan kasih sayangmu ini yang datang pada diri saya terima ya Allah. Ya, ibaratnya karena kita cinta ya sama Allah. Ya. Bagaimana kita tidak cinta? Kita diciptakan, kita diberi nikmat, kita diberi oleh Allah segala-galanya yang tidak bisa kita hitung. Masa kita tidak cinta? Karena naturalnya manusia itu cinta kepada orang yang baik pada dirinya. Siapa yang paling baik dengan kita kalau tidak Allah Ta'ala? Karena kita cinta sama Allah. Kalau saya cinta sama Allah, apapun yang datang dari Allah, kita ridho. Ya, ibaratnya kalau orang mengatakan kepada orang yang kita cintai, diberitai kucing rasanya coklat. Masya Allah. Gitu, gitu. Rasa diberitai kucing rasanya coklat. Karena dari orang yang kita cintai. Allah gitu. Akbar. Cubitan dari sang pekasih itu pada kita itu adalah pemanjaan kepada Allah kita. Akbar. Asyik kita dia. Gitu. Nah, ini kalau kita sayang sama Allah, cinta sama Allah Ta'ala, kita ridho. Alhamdulillah. Ya Allah, aku saya ridho. Terhadap apa yang kau putuskan ini. Senang hati. Saya sakit seperti ini. Saya miskin seperti ini. Saya terima ya Allah. Dan saya mohon kepadamu yang untuk diselesaikan masalah. Jadi itu langkah yang berikutnya. Yang diajarkan dalam Islam. Dalam menghadapi masalah ridha. Ya. Dan masih ada beberapa langkah lagi yang harus kita lakukan. Allahu Akbar. Haji Habib. Luar biasa. Luar biasa Habib. Ini Masya Allah yang Habib bahas tadi.
Masya Allah banget, apalagi yang terakhir tadi, apa nih, kalau dalam fatah Arab kita dengar darbul habib ka akli zabib. Tamparan sang kekasih bagaikan kismis. Manis. Hada ajib. Sebelum melanjutkan poin-poin yang berikutnya yang Habib mau bahas, ini luar biasa. Ketika orang mendengar solusi-solusi seperti ini, itu luar biasa, sangat menurunkan tingkat stresnya, tingkat kegelisahannya. Namun di mana dia bisa dengar kayak gini? Artinya kalau dia cuma kalau dia nggak nemu teman yang baik yang bisa mengajarkan kayak ginian, ataupun di manakah dia bisa mendengar solusi-solusi seperti ini? Disitulah mesti ya dia boleh dia membaca Al-Quran dengan maknanya. Dia berdialog, kan Al-Quran itu merupakan wahyu ilahi dan di dalamnya ada cahaya. Ya, bacalah Al-Quran dengan maknanya, ada terjemahannya itu. Baca Al-Quran dikit, kemudian kita baca maknanya pelan-pelan, baca Quran, baca maknanya. Itu insya Allah nanti seperti kita diajak berbicara sama Allah Ta'ala. Di situ nanti akan ada cahaya bahwa, wahai hambaku, aku ini maha kasih dengan kamu, sayang dengan ada. Al-Quran itu kan menjawab gitu. Dengan gitu kan ada sifat-sifat Allah di situ. Nanti rohani kita, yang memang rohani kita ini sebenar-benarnya rindu sama Allah. Kenapa? Kita pernah jumpa sama Allah di alam dar dulu kan. Kita alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu Allah berdialog dengan alam arwah di alam dar itu. Semua kita mendengar firman Allah itu. Dan syahidna, kita menyaksikan rohani kita dengan Rabbul Alamin. Jadi kenikmatan yang tidak pernah kita lupakan itu. Ya, unforgettable, tidak pernah kita lupakan kenikmatan, rasa rindu yang luar biasa. Lah sekarang ini kita membaca kalamnya, rasa rindu rohani kita ini nyambung, ya, nyambung. Di situ nanti akan ada jawaban-jawaban di luar akal, di luar akal. Ya, yang kedua, hadis-hadis Rasulullah yang ada terjemahannya itu di ini nanti ada solusi ya, kalau dia tidak bisa mendengarkan ungkapan dari ulama yang merupakan perasan dari isi Al-Quran, yang merupakan kesimpulan khulasah dari isi hadis, ya dia kembali pada firman Allah, kembali kepada sabda Nabi SAW dengan terjemahan. Insya Allah nanti di situ dia akan menerima itu wahyu, cahaya kalam Allah dan cahaya kalam Rasulullah SAW. Nah, di sini artinya tadi Habib bilang memang nostalgia, kita bernostalgia dengan betul, masa itu yang luar biasa, betul, bertemu roh dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ajib Habib. Di sini Habib sudah menyebutkan ada 4 poin. Yang pertama yakin, yang kedua mengetahui bahwasanya apa yang terjadi itu adalah semua dengan takdir Allah taala. Yang ketiga husnudzon, yang keempat adalah ridha. 4 poin penting Habib untuk menangani problematika dalam kehidupan seorang hamba. Selain 4 poin ini, kira-kira apa lagi yang Habib tadi mau nambah? Jadi 4 poin ini merupakan landasan. Ya, merupakan landasan atau boleh disebut sebagai fondasi dan dasar ya, dalam apa saja apabila kita menerima musibah dengan 4 poin. Sekarang setelah kita dapat landasan, dengan landasan itu ibarat itu bangunan, kalau fondasinya itu kuat, kita tidak goyangkan. Sehingga kalau ada ya seperti batu karang yang ada di lautan itu kan sebenarnya ada fondasi yang sangat kuat di dalamnya, nembus di bawah tanah itu yang beratus-ratus meter atau mungkin berkilo-kilo. Sehingga ditempa oleh apa namanya badai yang begitu kuat, ombak yang hari-hari dia tetap kuat, dia kokoh aja. Sama juga kita, kalau kita punya 4 dasar tadi ini, ditempa, diterpa ombak yang begitu dahsyat dalam kehidupan yang pancaroba ini, yang berubah. Nanti ada pandemi, nanti ada dolar turun, nanti ada huru hara, nanti ada macam-macam problematika yang dihadapi manusia. Tenang aja kita. Ibarat kita ini batu karang di tengah lautan yang tidak akan goyah. Kemudian setelah kita punya fondasi, bagaimana langkah untuk kita menyelesaikan masalah itu? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wasta'inu bisabri wasalah innaha lakabiratun ila al-khashin. Ya, kita mohon minta Allah pertolongan dengan sabar dan salat. Nah, di dalam sabar dan di dalam salat itu apa namanya, ada solusi tempat kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Sabar bisa dimaknai dua. Sabar dengan makna yang pertama adalah seperti yang diterangkan semula tadi itu, dia ridho terhadap keputusan Allah, dia yakin bahwa ini datang kepada Allah, khusnudzon dengan Allah. Ya, itu makna-makna sabar. Yakin ini datangnya dari Allah, itu makna-makna sabar. Kemudian makna sabar yang kedua adalah puasa. Karena di dalam hadis itu as-saumu nisfu sabri. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Ada Imam Ghazali mengatakan makna sabar di situ puasa. Maka ulama-ulama dulu, para salaf apabila dari punya masalah, siang hari dia puasa, malam hari dia salat. Bisabri wa salah. Salat. Salat qiyamul lail dengan salat hajat, salat tahajud. Dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Dia mengadu. Ibarat ya, seorang anak yang punya masalah, dia menangis dengan ibunya. Mama, 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 umi, umi. Kalau dia nangis-nangis begitu, uminya dengar pasti akan deket. Ya, setakat mana kita teriak, kita menangis, bermanja-manja itu akan menarik. Umiknya akan bergegas untuk datang. Demikian juga kita dengan Allah. Nangis kita di malam hari, teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mohon sama Allah Ta'ala dengan yakin. Datang itu pertolongan Allah Ta'ala, pasti. Ya, kalau kita dengar anak kita menangis, yang terseduh-seduh dan dia teriak-teriak manggil, pasti datang kan? Padahal itu orang tua, kalau dibandingkan dengan kasih sayang Allah dengan kita, jauh, tidak ada apa-apanya. Allah lebih sayang, Allah lebih cinta, Allah lebih perhatian, Allah lebih segala-galanya. Jadi kalau kita teriaknya betul sama Allah Ta'ala, dengan salat tadi dan kita doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong pada diri kita. Dengan segera, apa saja dari berbagai masalah itu. Nah, diawali dengan kita doa itu, selain puasa, tentunya kita harus banyak bersedekah. Kemudian kita banyak beristighfar. Kemudian kita banyak bersalawat. Kenapa? Kenapa tiga hal ini? Saya awali dengan istighfar dululah. Istighfar, ya, mohon ampun dan bertobat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Meminta ampun kepada Allah dan bertobat. Kenapa? Karena problem yang terjadi itu kebanyakan karena dosa. Ya, orang sumpek karena dosa, orang gelisah orang karena dosa, orang sempit ekonominya, orang sakit, orang menderita ini dan sebagainya itu, ya, itu karena dosa. Banyak orang dia ekonominya luar biasa bagus ya, atau jabatannya tinggi, tapi sebenarnya punya problem dia, problem dengan istrinya, problem dengan anaknya, problem dengan penyakitnya, problem dengan berbagai macam problem dengan kantornya, dengan atasannya, ada problem dia. Tidak ada manusia yang keluar dari, tidak lepas dari problem. Nah, maka dia harus istighfar dia, banyak minta ampun kepada Allah. Merengek, mengakui dosa dan kesalahannya. Ya, maka di situ nanti Allah akan tolong. Yang kedua, dia harus banyak baca salawat. Kenapa salawat? Karena di dalam salawat itu, ya, rahmat Allah. Man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang salat kepada aku satu kali, dalam hadis Muslim, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Salawat minallah itu rahmah minallah, makrunatan bitabjil. Rahmat Allah yang dibarengi dengan kemuliaan. Nah, rahmat Allah itu di dalamnya adalah pemberian Allah. Semua problematika yang terjadi di dalam diri manusia, pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia selesai dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu segala-galanya. Semua pemberian Allah dunia wal akhirah adalah rahmat. Keturunan bagian dari rahmat, rezeki bagian dari rahmat, kesehatan bagian dari rahmat, aman bagian dari rahmat, tenteram bagian dari rahmat, khusnul khatimah bagian rahmat, masuk surga dengan rahmat, bebas api neraka pun dengan rahmat Allah. Maka amalan, beramallah. Kalau kita punya problem, punya masalah, beramallah
amalan yang bisa mengundang rahmat. Di situ selesai masalah. Ya, kalau rahmat Allah turun selesai. Nah, di antara amalan yang bisa mengundang rahmat, salawat dengan hadis sahih Muslim tadi itu. Ya, salawat sekali Allah turunkan 10 rahmat. Kalau salawatnya banyak, ya Allah akan lipatkan gitu. 10, 100, 100 ribu kan begitu. Rahmat Allah. Nah, itu. Terus yang ketiga, kenapa sedekah? Nah, sedekah itu Allah berfirman, ada dalilnya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, perbuatan baik, yang paling baik itu sedekah. Perbuatan baik banyak ya. Tapi perbuatan baik manusia, muhsin itu pada ihsan lil ghair, pada manusia yang lain. Yang paling bagus adalah sedekah. Dan sedekah yang paling bagus adalah it'amut ta'am. Ya, memberikan makanan kepada orang, makanan pokok. Bagi-bagi makan kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Itu rahmat Allah akan turun banyak ya. Rahmat Allah akan turun banyak. Jadi sedekah, maka dawu mardakum bisadaqah wa hasinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah. Apa ini korelasinya? Hubungannya apa ini? Bahwa bentengilah harta benda kamu dengan berzakat. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Rasulullah nih. Obatnya itu sedekah. Kenapa? Sedekah itu adalah rahmat Allah kan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang berbuat baik, sehingga dengan sedekah datangnya rahmat Allah taala. Ya, habis itu baru kita nangis doa-doa sama Allah ya. Insyaallah dengan jalan itu pasti dan pasti. Ya Karim. Karena inilah rumus Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Ya, rumus Rabbul Alamin. Allah sendiri yang akan memberikan rumus. Rasulullah sendiri yang memberikan rumus misalkan masalah. Jadi Islam adalah solusi. Ya, ajib. Masya Allah, ajib, luar biasa. Subhanallah, ini seorang Muslim yang apa namanya mempunyai pandangan seperti ini, yang mempunyai landasan atau asas yang empat yang tadi, kemudian dia bangun bangunannya dengan yang barusan Habib sebutkan, diantaranya sabar, apa namanya, dan diantara makna sabar adalah puasa. Kemudian dengan dia beristighfar dan dia bersolawat dan bersedekah dan ditutup dengan doa. Subhanallah, luar biasa. Emang kalau zahirnya seperti ini Habib, muskilah apapun yang dia hadapi, dia bakal tenang ya. Dia bakal tenang, wahakira. Bisa tidur nyenyak, wahakira. Dan dan kalau nanti ini sudah menjadi kebiasaan, jadi apa saja kita bermanja-manja sama Allah. La ilaha illallah. Jadi jangan nunggu problem besar. Nah. Jangan nunggu problem besar baru kita datang sama Allah. La problem kecil illallah. Aja. Rasulullah itu kalau tali Allah, sepatunya putus, beliau doa sama Allah. Tidak ada hari tanpa doa, tidak ada waktu kecuali doa Nabi SAW. Manja sama Allah itu, manja. Jadi kalau kita ini ada masalah, manja-manja sama Allah, terus itu akan timbul. Ini kan baru ainul yakin. Ini baru ilmu yakin ya. Keyakinan yang diajarkan oleh Allah dari ilmu yang kita yakini. Oh, gini ini ilmu nih. Kalau kita yakin, berarti namanya ilmu yakin. Ilmu yakin ini amalkan dengan baik. Dan terus-menerus diamalkan dengan baik. Nanti akan datang anugerah dari Allah namanya ainul yakin. Bukan hanya sekedar ilmu, tapi matanya kita melihat. Memang Allah tolong kita. Memang Allah bantu kita. Dan kalau kita sudah bermanja-manja sama Allah dan selalu ditolong oleh Allah, mata kita melihat. Bukan hanya sekedar pikiran kita atau yakin kita, tapi betul-betul kita melihat pertolongan Allah. Begitu ada masalah, diselesaikan Allah. Begitu masalah, diselesaikan Allah dengan cara-cara seperti ini. Nanti sampai kepada tingkat hakul yakin. Sudah mantap kita ya. Dan tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan tahapan ainul yakin sampai ke berhakul yakin kalau kita tidak mengamalkan dengan ilmu yakin yang sudah kita ketahui. Dan tidak mungkin kita akan mengamalkan ilmu yakin kalau tidak punya ilmu. Di situlah kita harus belajar. Belajar. Maka sering ikuti podcastnya dan majelis masalah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, ajib, luar biasa Habib. Jazakumullah khair, jazakumullah khair Habib. Wahakadanya, jazakumullah khair ikhwan, apa namanya, demikianlah yang barusan kita dengar dari Sayyid al-Hafiz Shaleh. Pengen lagi Habib, apa namanya, ngobrol sama Habib dan juga lebih banyak ngambil istifadah dari antum. Insya Allah di kesempatan berikutnya, insya Allah kita akan bersama kembali.
dengan Sayyidil Habib Saleh dengan tema-tema yang baru insyaallah biidznillah fi afiyah. Di sini Al-Faqih berusaha untuk meringkas yang apa namanya Islam menawarkan problem dalam kehidupan dilandasi dengan empat perkara. Yang pertama dengan solusi kabul. Solusi yang pertama adalah kayak Islam menawarkan solusi untuk setiap apa namanya masyakil problem. Yang pertama adalah solusi yang asas keyakinan, kemudian mengetahui bahwasanya semua itu dari takdir Allah Ta'ala. Yang ketiga husnudzan, yang keempat adalah ridha. Yang pondasi empat ini akan dibangun di atasnya yang berupa kesabaran yang dilampiaskan dengan dan yang dipraktikkan dengan puasa, kemudian juga beristighfar, bersolawat kepada Nabi SAW, bersedekah, dan ditutup dengan berdoa. Wahai kata ikhwan, nah demikianlah ikhwan, di sini bismillah kita mulai mengamalkan ilmu yang barusan kita dengar. Dan di sini sebagaimana ditutup yang pembahasan ini dengan doa, insyaallah kita akan tutup majlis kita ini dengan doa pula insyaallah. Bismillah, jazakumullah khair habib, wa nakhtim insyaallah berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi millah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Allah nas'aluka al-afiyah ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك مجيبة رحمتك وأزام غفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضيقا إلا وسعته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا في صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بذلك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بذلك الصالحون، وأنت المستعان ولك البلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع البرار عزيز غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.